Apa ni Cik Sah? Sabar Cik. Budak tu. Buat macam mana? Rezeki dia tu guys tu. Assalamualaikum. Makan-makan kali ini berada di Temerloh, Pahang. Kita nak cari gulai tempoyak ikan patin yang sedap di sini. Apa lagi? Mari ikut saya. Makan-makan. Ya, alhamdulillah. Kalau tadi saya dah pergi sangka dah, kita tengok dah ikan patin ni dalam sangka semua. Wih, macam gitu rupanya pula ikan patin eh. Dan sekarang ni kita nak tengok cara siang ikan patin. Boleh-boleh kita tengok demo satu. Okey, ni kita tengok ni. Potong. Potong kepala. Kat mana tu? Dekat atas ni? Mana ni bahagian kepala dia? Okay. Ni ada lain dia ni. Lain dia. Awak bau tu, bau tu okey. Macam gitu lah. So, kita buang sangat dia. Kalau kena demam? Ha? Kalau macam dalam sangkar ni dia tumpul. Ada tumpul sebab dia banyak dalam sangkar tu. Kuantiti dia banyak. Dia sengat-sengat sama dia ni kawan dia tu lah. Dah tak jadi hasil apa lah. Kenapa potong dalam dia tu? Oh, ini untuk kita senang buang insang. Okey. Dia sikit atas. Eh, dia banyak potong ni. Ni saya berapa kilo ni? Ni, ini dalam saiz sekilo. Sekilo kan? Okey, macam itu potong. Dia tengok ikan lah. Kalau ikan kecil boleh potong empat. Kalau kecil betul dalam saiz 800 kita akan potong 3. Potong 3. Jadi ini kita 4. Dalam sekilo kita potong 4. Besar lagi lagi banyaklah. Dalam potong 5. Potong 5. Potong 5 atau potong 6. Saya selalu potong 2 je. Half cut kita kan. Dan satu hari berapa banyak potong? Satu hari biasa kalau standard hari macam biasa ni dalam 250. 250 kilo. 250 kilo. Kalau ikan 1 kilo 250 ekor. Ui, banyak tu. Awak seorang yang potong? Seorang. Tak apa, saya tolong. Tu dia. Wei, ni ikan ke lembu ni? Kuat sangat ni. Boleh tahan juga ikan ni. Bawa dong. Tapi dia boleh dijinakkan sebab kalau kita pegang ni Betul? Salah pegang. Betul tu. Betul tu. Tu cara dia. Kalau kita pegang ekor, dia kuat. Ni sini Betul lah? Ya. Allahuakbar. Akan apa? Jari tak dalam. Yang ni, masuk dalam tu. Terus kasih hantam. Tak kuat. Ya, tak kuat. Kecil boleh? Sikit. Kecil sikit. Sikit lagi? Kan jahit tak sama je lagi? Kau awak tengok tangan saya kecil? Sama. Rasa aku potong sengit ni. Terlebih. Mari kita pergi vacuum eh. Okey. Baiklah, tadi ikan tadi kita dah siang dia. Yang hidup-hidup pun kita dah test dah tadi. Memang fresh ikan ni segar-segar dah nak kekalkan kesegaran dia lagi, kita kena vacuum pack dia tu. Kita tak nak masuk dalam air segala semua tu. Terus masuk dalam plastik yang telah di vacuum. Macam mana cara tu? Cik, tunjuk sikit. Mula kita masukkan ikan dulu lah. Ikan dulu. Ikan apa tu? Masuk bahagian apa dulu? Masuk bahagian ekor dulu. Ekor dulu, okey. Badan. Mana badan ni? Dan kepala. Seekor ikan. Mana badan dia last? Baik, ni dia. Seekor ikan. Berat dia lebih kurang dalam 800 gram. Cuma dah buang perut. Segar eh? Segar. Segar dari Syafiq. So ni? Okey. Tak ada. Tengah-tengah. Vacuum sekali ikut. Oh, dekat situ je. Okey, boleh tekanlah. Awak. Buatlah. Dia ada timer dia. Dia ada timer dia dekat situ. Dia letak seal betul-betul sebab dia nak vacuum. Dia bukan seal biasa, dia nak vacuum. Dia nak kedapkan udara tu. Pengganjar aku. Dia akan jadi macam Kalau macam ni, kita letak tadi macam awak cakap tadi, kalau kita post macam ini terus boleh tahan? Kalau tak duduk dalam ais? Kalau duduk dalam ais pun boleh tahan 4 jam. 4 jam? Kalau dalam ais?
Kalau dalam air boleh lama lagi. Kalau tadi Cik Syafiq kita dah cuba buat dah satu, tunjuk kat saya macam mana, saya pun nak cuba juga. Okay. Masukkan dia punya badan dulu. Badan dulu. Okey. Eko. Eko. Oh, yang pok cantik dah. Kena zoom cantik-cantiklah kan. Macam tu. Aha. Dengan badan. Ni kalau lepas balik hidup tak ni? Hidup dalam perut lah. Hidup dalam perut. Badan macam ni eh? Betul eh? Ah, betul. Kita terbalik eh? Betul, betul, betul. Betul. Kita bungkus dia segar-segar. Boleh? Okey, boleh. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit. Oh, kuat sikit. Dah siap dah. Terlajar. Tu yang ada kiri kanan, kiri kanan tu. Itu dia. Cantik. So, dia nampak bersih lah. Nampak bersih lah. Kita dah cuci apa semua. Baik, lepas ni saya nak tengok lah macam mana proses-proses yang lain pula. Kita tengok dalam proses tempoyak pula. Kat dalam lah. Kat dalam. Weh, bau tak boleh tahan lah. Boleh masak terus ni? Bukan kat sana. Bukan kat sini. Jom kita. Okay. Ni masak. Tak lah. Jangan lah. Dah vacuum jual lah. Jual. Kalau tadi saya tengok apa tu Mr. Syafiq yang tinggi rampai handsome bergaya hitam manis tu. Teh hitam pun orang suka kan? Hitam manis. Dah. Lepas tu dia dah tunjukkan cara siang ikan, lepas tu vacuum ikan macam mana. Oi, macam gitu. Memang segar eh. Dan sekarang ni aku nak tunjuk sebelum tu nama siapa? Kak Nani. Kak Nani. Bukan apa, berpeluh. Panas. Abis, Kak Nani. Kak Nani nak tunjukkan saya cara buat apa tadi? Paste gulai tempoyak. Paste gulai tempoyak. Kita buat paste lah. Paste dia bahan-bahannya kak? Bahan dia tempoyak 500 gram, 5 kilo. Air dalam 1370. Uish, kena tepat-tepat eh. Lebih, yelah. Memang nak bagi dia sama rasa, balance rasa dia tak lari nanti. Garam dalam 800 gram. Lada 350 gram. Baik, dalam garam, garam selalu warna putih. Ini garam, garam kunyit dengan gula. Gula. Tempoyak ni memang buat sendiri ke beli daripada orang ke macam mana? Kita ada supplier. Ada supplier jenis durian? D24. D24 kau tak pakai yang dulu, yang kampung yang tahu. Yeah. Boleh start? Start. Boleh-boleh? Boleh-boleh. Start macam mana? Siapkan boleh dia tekan. Okay. Kita letak lada dulu. Lada dulu. Okay. Ini pedas ni lada ni. Okay. Letak lada, selalu blender memang lada dengan air lah. Kawan dengan dia. Air lah. Besar blender ni. Okay. Ni boleh blender berapa kilo sekali ni? Selalu akak buat kalau kuantiti banyak 10 kilo tempoyak. Senyap je. Blender kecil tu mungkin lagi kuat. Baik, dah kisah cantik dah 10 minit. Kemudian lepas tu nak masuk apa kak? Masuk garam. Masuk garam, gula dengan kunyit garam yang telah dicampur. Tuang je kak. Lebih kurang dah tadi apa? 380 gram eh? Dan juga tempoyak. Masuk tempoyak. Tapi kak, 5 kilo tempoyak eh? Wih, kena mufangking ke? Sedap kot ni. Baik-baik, kena mata nanti. Kita kena kisah dia, bagi dia halus. Supaya... aku pun nak sedih. Supaya kita masak dia nanti tu, dia halus elok lah. Tekstur dia cantik lah kan. Itu dia cantik lah. Lebih kurang dalam 5 kilo tempoyak. Siapa ada tempoyak lebih-lebih tu, bolehlah jumpa dengan bos-bos dia ni. Rasa nak menjual tempoyak tu, bos dia hari-hari beli tempoyak 100 kilo sehari. Entah tak, 100 kilo. 100 kilo. Sekarang nampak apa? Kisah lagi. Ni kita kisah dia untuk berapa lama kak? Dalam 5 minit je. 5 minit. Boleh kak padam mesin ni? Tutup ya. Okey, buka ya tengok ya. Boleh. Dekat tutup Malaysia saja. Woi yo. Ini memang okay. Paste. Boleh tonggeng sikit tak? Ke takut sikit. Terbalik ke apa? Tak apa. Ini memang paste pekat betul lah. Durian digunakan pun durian yang berkualiti. Lepas tu ikan yang cukup sedap. Itu dia dari Lazis Pate ni. Lepas ni kita nak masak tengok macam mana. Lepas tu boleh makan. Ya. Yeah. Baik Kak Nani. Kalau tadi kita dah tengok dah kisah-kisah semua dah cili sampai berair di mata tu. Letak garam, kunyit, gula semua. Dah kita dah masukkan ke dalam apa ni? Periuk ni lah. Ni kita nak masak berapa lama ni? Selalu dalam 1 jam.
Satu jam? Tadi kan dia tak kilat lagi. Kita sampai dia betul-betul panas, pekat. Bila dia dah berkilat tu maknanya dah masak lah. Baik, Kak Nani. Kalau tadi kita dah kisar tu lebih kurang dalam 5 kilo tempoyak je lah. Kalau macam ni tadi tu, untuk satu hari berapa kali masak? Dua kali. Dua kali masak. 100 kali 50 kilo, lepas tu petang 50 kilo lagi. 100 kilo bagi dua lah. Pagi 50 kilo, petang 50 kilo. Wow. Dapat dalam satu pack 200 gram, dapat dalam 750 pack. Baik, kalau untuk ni, orang kata dia punya, apa kau panggil tadi dia? Paste gulai. Kita panggil sebab dia tak ada masuk daun apa-apa. Kalau yang ni untuk paste gulai tempoyak ikan patin. Kalau yang satu lagi yang tak daun tu? Untuk paste pais. Pais? Pais untuk kita bakar ikan patin bakar. Kita boleh masuk yang tu. Sebab dia dah ada daun kaduk, daun kunyit, daun kesum, hiris. Masa masak ni last kan Kak Nani akan tabur daun. Lepas tu boleh packing lah. Wih, sedap tu daun kaduk. Berangin-berangin sikit eh. Bila nak masak, buka je paste pais tu, masuk pada ikan patin, boleh bakar. Tu nama dia pais patin. Aduh, dah kecoh dah. Tak boleh tahan lah. Bau kat sini pun tak boleh tahan. Rasa macam nak makan lah. Boleh makan? Boleh makan? Masak boleh dah. Dah masak boleh makan lah. Senang je. 15 minit dah boleh. 15 minit dah? Kita punya produk 15 minit dah boleh makan patin. Tak payah nak drive jauh-jauh. Tak payah nak drive, tak payah nak siang-siang. Tapi dengar cerita satu, ada cerita baik. Kalau hari ni petang ni post, pukul 5, besok insyaAllah pukul 1 atau pukul 2 dah sampai rumah. Dah boleh dah makan ada, dah? Ada ais lagi, ikan pun segar lagi. Dan kesum pun tak layu lagi. Tak rosak kau? Tak rosak. Kita ada ais box. Itu dia, petang post besok dah boleh makan dah. Kalau nak tunggu awak makan sini memang tak datang kan? Kita post ke awak semua. Baik, sah. Sah tu ke? Boleh. Kita nak buat apa ni, Abang Sah? So, tadi semua kita dah tengok proses apa semua. Ni antara last part dalam pembungkusan lah. Ni panas-panas tadi kita isi dalam ni. Tuang tadi tu? Tuang tadi kan? Panas-panas. Supaya kita tak nak bagi dia tahan lama. Bakteria tu tak ada. Mengurangkan kadar, nak jangka hayat dia lebih panjang lah. Okey, macam mana kita nak buat ni? So actually mesin ni kita dah setkan dengan berapa gram yang berapa gram dia tu? Yang mesin ni 200 gram. 200 gram. So kita dah setkan mesin ni untuk 200 gram. So setiap kali kita tekan ni dia akan 200 gram dia stop. So kita boleh manual, kita buat manual lah. So okay, saya minta tolong tekan. Tekan sekali je. Tekan sekali je. Hoi! Siap. Tu. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Tak lebih tak kurang. So lepas kita buat tu, so kita tengok dia akan seal lah. Tunggu kat hujung tu. Dan satu yang lebih baiknya packaging macam ni, tak payah nak pakai pisau, terus koyak ni. Ya, dia dah ada dah. Terus koyak lah. Koyak ni lepas tu lebur dalam air yang di sukatan dia tu. Ada sukatan. Masuk ikan. Ngap. Masya Allah, sangat mudah. Saya nak cuba buat satu. Boleh. Pegang. Okey. Satu lagi tekan. Eh, terlebih. Kan perfect. Ngam-ngam. Dan yang ni dekat mana tadi? Dekat situ. Masuk. Ya, tunggu ke hujung. Eh, apa saya sengit ni? Apa ni, cik? Tak apa, baru masuk kerja. Dia kena bawah sikit. Tapi okey dah. Seal lah tu. Dia sebab tu dia kena lipat sikit, bawah sikit. Itulah orang kata salah apa ni? Boleh belajar yang nampak ni. Tak reject sebab ada dalam tu elok. Dan kemudian kita nak buat apa ni? So kalau dah siap ni tadi, kita ambil ikan kat belakang tu. Okey. Mana ikan? Memang saya tolong. Okey. Kita isi. Yang ni. Dua ketul eh? Dua ketul. Berat dia berapa ni? Ini berat dia dalam 300. Dia maksudnya kalau dua-dua ni minimum kita 500. Dan kita letak macam tu. Betulkan posisi dia. Ish. Mudahnya. Itu dia. Packaging yang sangat cantik eh. Kita tengok tu. Ada ikan. Ada ikan, ada paste. Ada paste. Dan the best adalah sukatan bekas yang kita buat ni ada. Dia tak perlu banyak air banyak mana. Sukatan air. Sukatan air banyak bekas ni. Penuh bekas, siap. Dengan paste tadi tu? Dengan paste tadi. Tuang air satu bekas ni, letak paste. Letak ikan, siap. Siap. Macam makan mie segera. Yes. Betul ke? Betul. Jadi 15 minit siap. 15 minit siap boleh makan
kita patin tempoyak segar dari temeluh. Temeluh Pahang. Oh. Ya, ini dia. Sungai Temeluh, Pak Bikat apa? Dan kalau tadi saya dengan mula-mula siangkan dengan Syafiq, lepas tu kak apa Kak Nani? Kak Nani. Lepas tu dengan bos Sahad dan kemudian dengan Cik Ain. Nampak Cik Ain. Baik, dan sekarang kita nak masak apa Cik Ain? Kita akan masak pais ikan patin. Pais ikan patin, yeah. Menggunakan ni dia. Pais. Pais pais tempoyak. Ini apa ni? Ini kita dah racik halus tadi, bunga kantan, daun gesum dan juga daun kaduk. Ui, macam bunga rampai ditabur. Ini apa ni? Ini ikan patin. Yang dalam tu juga. Yang dalam tu juga. Oh, dan sekarang kita nak buat apa? Okey, first step untuk pais ni kita keluarkan dia punya paste lah. Kita gaulkan dulu dengan bahan ni. Oh, kena gaul sekali lah ni. Kena gaulkan. Dan dengan cerita juga paste ni boleh buat macam-macam. Ya, betul. Kalau macam baru ni kita ada buat pais, kita buat shell out, versi shell out. Shell out tempoyak. Ya, yeah, betul. Biasa. Hey. Tu ni nak kacau dia. Okey, kacau tekan. Silakan. Bab kacau ni orang perempuan dia ni sikit lemah lembut sikit. Eh, memang satu pack ni untuk dua ketul ikan kan, macam mana? Betul. Dia lebih kurang kalau macam seekor pun boleh lah. Dan sekarang kita nak buat apa? Okay, kita masukkan ikan. Masuk ikan dalam ni. Masukkan ikan. Okey. Oh, dia tu. Betul lah. Ratakan dia, batikan. Masukkan dalam tu. Masukkan dia dalam tu. Betul lah. Itu dia. Betul ke tak macam tu? Boleh pusing. Kulit dia? Boleh pusingkan. Terbalikkan kulit dia tu. Ni kita nak bakar seketul ke dua ketul ni? Sebab dua sekali. Dua sekali. Oi, bagus lah. Tapi orang cakap, kalau bakar ikan patin ni tak hanyir ke? Tapi tak hanyir kalau kita buat macam ni kan? Betul, tak hanyir. Ikan patin ni juga, kalau kita pernah buat singgang. Singgang. Biasa kalau singgang kan, kalau macam ikan tu hanyir akan rasa juga kan? Atau kalau macam patin kita boleh... Singgang? Yang kunyah-kunyah tu? Bukan. Yang tu dia masak singgang. Masak singgang. Itu cuinggang. Mana? Balutkan dia. Boleh. Macam kat kedai tak? Ada gaya. Ada gaya tipu orang. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakar dia lebih kurang? 15 minit. Ikan mati memang masak 15 minit. Ya, dia ikan tak perlu lama pun. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan di situ. Kita bakar dia berkurang dalam 15 minit. Kalau nak masuk dalam oven ke boleh juga? Boleh. Kita pernah pakai air fryer juga. Wow, 15 minit eh. Hampir. Dan saya nak tanya juga Cik Ain. Yang ni dijual juga ke? Ya, ada juga. Kalau untuk ikan seko ni ada juga. Dia sebenarnya ada saiz lah. Ada saiz dia. Saiz S. Kalau S tu dia ada 3 potongan. 3 potongan? So kalau saiz M, dia ada 4 potongan. Kalau macam ni, saiz M. Yang besar lagi pun ada juga? Yang besar juga ada. Itu 5 potongan saiz M. L. Ada harga dia tertentu lah. Dia kalau macam saiz M ni lebih kurang dalam 800 gram? Lebih kurang. Okey, mari kita tengok apa jadi kita punya pais ikan. Itu dia, pais. Tu dia, berasap. Panas. Tu dia tu. Panas, Cik Ain. Boleh pakai sudu asalnya. Sangat cantik. Bau dia naik kan? Bau dia sangat cantik. Hampa tengok tu. Terbakar cantik. Macam dekat restoran eh. Macam tak percaya. Macam rasa sikit tengok. Terasa daun kaduk tu, terasa daun kunyit tu eh. Bunga kantan dengan daun kesum. Bunga kantan dengan apa? Daun kaduk tu terasa weh, terbaik weh. Ni, tetap kuah dah sikit. Masam lemak dia tu, wangi-wangi herba daun tadi tu ada dalam ni. Dan pais ni weh, cukup menyelerakan. Kena dengan nasi pula. Nasi panas-panas dengan ulam-ulam pula tadi. Alamak, dengan sambal hitam pula. Kat mana kita nak dapatkan produk-produk ni sebenarnya? Okey, kalau macam untuk kita punya produk-produk, boleh dapatkan dari kita punya ejen yang terdekat lah. Kita ada ejen-ejen di seluruh semenanjung Malaysia. Cakap je, even kata duduk dekat Perlis pun kita boleh hantar. Serius lah? Ya, betul. Dekat yang terkini, kita ada di Singapura juga. Dan juga boleh beli dekat Shopee. Ya, betul. Kita ada juga Shopee, kita ada juga website. Sesuai, Laziz Patin ada. Wow. Laziz ni sangat berbesar hati nak bagi giveaway. Antaranya produk-produk dari Laziz Patin. Kita nak bagi yang ada depan ni lah. Ada kuang. Dan cara dia macam mana? Senang je.
follow Instagram Lazis Patin dan juga komen. Kita akan pilih 10 followers yang bertuah untuk menangi produk-produk dari Lazis Patin. Ya, itu dia. InsyaAllah kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Saya Fanny dan Ain. Kita jumpa lagi lah Cik Ain dalam makan-makan. Wah, cantiknya.